kali ini aku akan cari satu, macam biasa aku akan cari satu benda yang aku untuk buat video. So video kali ini aku nak buat Wi-Fi Smart Switch. Sebab aku tengok kat sini asyik keluar dia dekat aku punya Lazada. Bila aku kat Lazada je aku nampak benda ni. So aku nak cubalah apa bestnya Smart Wi-Fi Switch ni. So aku pun beli satu eh. Aku beli satu. So barang ni daripada China eh. So kat sini kita boleh yang apa yang kena nampak kat sini macam-macam lah dia boleh connect. Okay, switch ni macam-macam lah dia boleh connect. Lepas tu okay dia dah bagi drawing. Nah, lebih mudah untuk kita buat lah wiring ni eh. So kat sini kita ada timing function. Pukul berapa kau nak on, pukul berapa kau nak off. Okay, apa lagi. So banyak lah banyak kau boleh on guna benda ni. So anti scratch. Okay, dia punya glass pun bagus agaknya. So aku pun cuba beli satu. Okay. So kat sini dia ada dua indicator lah. Bila dia on dia akan merah, bila off dia akan biru. Okay, kita akan cuba benda ni. Okay, stay tuned. Okay guys, barang dah sampai guys. So sekarang kita kena buat, kita kena buka. Okay, buka cover. So kita nampak kotak. Kotak tu dah tulis smart eh. Okay, lepas tu okay, kita keluarkan switch daripada kotak. Kotak tak nak guna, buang. So dia ada bagi manual. Manual ni kita boleh guna sebagai rujukan lah. Okay, dia ada wiring eh. Dia ada wiring. Okay, lepas tu dia ada sediakan QR code untuk korang search app dia. Okay guys, jangan lupa subscribe eh guys. Like, comment and share. Okay, so sekarang ni dia ada bagi switch. Okay, so korang guys boleh tengok kat sini. Dia ada L1, L2, L3. Lepas tu L, lepas tu ada N. Okay, itu korang boleh rujuk pada dia orang punya manual tadi. Dia ada tunjuk. Okay, so ni touchscreen eh. Macam touchscreen eh. Budak kecil pun boleh on. Yang ni sesuai untuk budak kecil on. Sebab dia touchscreen. So, kita cuba buka cover dia. Apa ada dalam cover dia. Okay, berhati-hati kan eh. Ni kaca. Kaca. Kalau korang tengok video sebelum ni, aku punya kaca tu pecah eh. Sebabkan penghantaran tidak berapa bagus. Okay, so ni sekarang ni kalau korang tengok, korang kena buka cover ni baru korang boleh pasang skru. Okay, kalau korang yang dah tahu-tahu lah, yang tak tahu ni lah aku bagi tahu. So ni ada gambaran sikit tentang switch ni. So korang tengok lah. Okay, so sekarang ni pemasangan. So aku harap korang enjoy lah. Okay. So pemasangan ni aku ceritakan sikit. Pemasangan ni dah sedia ada eh. Cuma korang kena tambah. Contoh korang dah ada wiring eh. Korang dah ada wiring yang dah ada 3 lampu, 4 lampu switch. So dia punya switch ni korang kena masukkan neutral eh. Neutral supaya dia aktifkan Wi-Fi punya function. So korang boleh tengok lah sini macam mana pemasangan dia. Dan korang boleh rujuk juga pada manual yang diberi. Thank you.
Okay guys, sekarang ni kita buat dalam keadaan remote dari handphone. Okay, aku tak terangkan secara detail tapi korang cuba buat nanti. Okay, kat sini aku terangkan secara ringkas berkenaan macam mana kita nak install, macam mana kita nak buat apps ni. Pertama sekali kau pergi ke kau punya apps, okay, install Smart Life. Lepas tu login, yang mana yang perlu sign up lah. Kan? Macam aku buat baru, yang mana ada Google, Google lah. So aku dah buat, masukkan key number apa benda semua. So lepas tu aku dah create lampu punya switch. So aku dah masukkan. Jadi so kalau aku matikan wifi, serta-merta tak boleh login eh. Sebab pastikan kena ada internet, dan korang punya wifi dekat switch kena ada internet, dekat handphone dengan internet. So aku tekan on je lah. Okay, on off. So kena tekan on tu. Bila aku tekan lampu satu, dia akan menyala guys eh. Korang tengok eh. Okay, aku tekan satu. Okay, dia menyala. Okay, tekan dua, dia menyala. Tekan tiga, tiga tak ada lampu. Tekan empat. So kat sini korang boleh nampak eh. Asalkan ada internet dekat rumah korang, ada internet dekat handphone korang, ada internet. So kalau korang kat mana-mana pun, korang boleh hidupkan. Contoh-contoh eh. Kalau kata ada orang sakit kat rumah kau, korang tak perlu balik rumah lah untuk onkan switch tu. Asalkan ada internet, korang boleh on je. Lagi satu, dia boleh set time eh. Aku dah cuba set time. Memang berjaya guys. Memang berjaya. So pada sekarang ni aku set on pada 1.29 dan aku off pada 1.30 PM. Memang berjaya guys eh. Okay, korang boleh tengok macam mana dia hidup, macam mana dia mati. So ni aku dah buat contoh untuk korang. Memang boleh berjaya guys eh. So benda ni bukannya tipu-tipu eh. So ni amat berguna lah. Kalau korang nak lebih detail, comment lah. Comment, like and share. Okay, bye.